Okay. Di rantingnya di tempat yang mau diputus, terus diputar aja trackernya, nanti putus sendiri rantingnya. Kalau kemarin aku pakai gerinda, gerinda itu mudah banget, copotnya gampang. Oke, aku jelasin lagi, ini rantainya O-ring, jadi senyap banget. Dari yang standar itu beda jauh, turun jauh banget, turun 80%-an lah. Ini jadi senyap banget, ternyata ini nggak kedengeran. Dari eme ku lebih senyap ini. Aku rekomendasikan yang mau ganti rantai dan gear pakai aja Extreme, enak banget. Ini rantai ini kuat, udah senyap kuat, pokoknya istimewa lah. Gear Extreme ini satu set,
buat new CB. Oke, kita lihat penampakan dari belakang. Gear itu kayak gini. Nah, ini di sela-sela ini, di sela-sela sambungan rantai ini. Ntar kita fokusin. Nah, di sini maaf ini kotor karena belum dicuci motornya. Emang yang punya nggak pernah nyuci motor, jadinya ya apa adanya. Jadi nggak usah review yang lainnya, cukup di rantainya aja. Ini di sela-sela ini itu ada semacam seal. Kemarin tak lihat tuh semacam ada seal, jadi ininya tuh nggak berisik banget. Jadinya tuh senyap tuh karena itu, karena di sela-sela ini itu ada sealnya, kayak semacam karet itu. Kayak semacam karet, jadi jadinya tuh rantainya tuh enggak ngeluarin suara kayak gemericik itu kan. Pada dasarnya kan new CB kan rantainya berisik banget. Pokoknya berisik lah kalau new CB yang ada di jalan tuh, kalau ketemu tuh dari suara knalpotnya itu kalah sama suara rantai. Oke, kita bahas untuk warna. Ini rantainya warnanya gold, gear belakangnya gold, dan yang depan kiri warnanya hitam. Kenapa hitam? Itu aku juga nggak tahu. Kalau rantainya tuh gold, ini ya gold, tapi yang depan itu malah hitam. Paling dari sananya juga hitam, atau bahannya beda, saya juga kurang tahu. Untuk pemasangannya tuh PNP banget. Ini PNP banget. Pokoknya tinggal pasang lah. Gear itu nggak ada yang ngakal-ngakalin, gear depannya juga nggak ada. Dan udah aku beritahu tadi ukuran rantainya tuh 130, panjangnya 130, dan gear 46, yang depan 15. Untuk besar itu 428 HSBT. Oh, ini rantai udah HSBT dan kayaknya udah O-ring juga. Dan untuk itunya tuh suaranya tuh senyap banget seperti yang udah aku bilang tadi. Tuh kayak gini. Yang mau order silahkan langsung ke Majagagi Spare Part atau DM aja Instagramnya di Majagagi Spare Part, punya Mas Putut yang punya channelnya Saonone Motovlog. Yaudah, video kali ini sampai di sini aja. Dan yang mau cari spare part HP bisa langsung DM Instagramnya yang punya motor ini. Ini motor ini yang punya tuh jarang banget cuci motor. Pokoknya ngurusi HP, per HP-an lah. Di sana per HP-an spare part lengkap banget, original, copotan. Copotan HP ini sekalian promosiin apa temen lah yang beda hobi, nggak apa-apa. Yang mau cari HP spare part HP bisa langsung DM Instagramnya nanti di sini, Second Parts. Yuk, jual HP spare part HP, layar HP ada. Ya pokoknya lengkap lah. Apalagi HP Xiaomi itu banyak banget di situ, pokoknya gudangnya HP copotan, spare part HP copotan langsung di situ aja. Yang cari-cari pokoknya recommended. Itu lapak terbaik di Bukalapak. Bukalapak juga ada, lapak Edia, lapak terbaik yang jual spare part HP. Yaudah, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya.